masih belum ya masih belum normal, masih serang gitu karena ya debu juga, kondisi panas juga, dengan animo masyarakat yang luar biasa di Majalengka kayak gitu, otomatis kan adrenalin naik nih, pasti kan kita mau terbawa emosi juga kan, masih terbawa semangat gitu. Nah itu memang mungkin mempengaruhi juga kondisi ya, karena memang kemarin aku pulang dari Majalengka juga sempat lempar capek juga ya, wajar sih karena cuaca. Kalau sampai dibawa ke ambulannya, aku juga baru tahunya itu di justru malah di postingan. Aku nggak ngeliat secara langsung, malah aku tanyanya dengan pihak TV ya, gitu. Gimana kondisi Kak Ruben, gitu ya? Alhamdulillah udah ditangani dengan baik. Paling jawabannya seperti itu kan. Dan aku sekarang yang ngikutin dari media juga. Terus juga secara pribadi juga mengucapkan semoga lekas sembuh. Aku juga nggak nanya lagi macam-macam karena juga kondisinya masih pastinya butuh perawatan juga. Ya kita doakan semoga cepat selesai. Jadi saat malam itu memang satu panggung lah rasanya dengan satu panggung. Cuma memang pas lagi event itu nggak ada curiga apa-apa kayak gitu kan. Jadi nggak ada misalkan kayak ada pingsan atau apa gitu, nggak ada. Memang everything is going well banget gitu, dari mulai awal sampai akhir. Justru malah tahunnya itu setelah event selesai kok ada berita mengejutkan gitu kan. Jadi ya sempat shock, cuma ya kita pastinya masih mendoakan ya. Detailnya ini tuh nggak tahu. Detailnya sama sekali nggak tahu, karena kalau aku di lapangan nih, antara tenda host, tenda artis, sama tenda pengisi acara yang lain tuh pasti beda-beda banget kayak gitu. Nah, dan kebetulan tidak ada info yang rame-rame gitu kan. Misalkan ada pengisi acara yang pingsan atau apa, itu suka ada gudeg-gudeg gitu kan. Itu alhamdulillah nggak ada, kemarin semuanya aman, makanya nggak nyangka banget kalau ada kejadian seperti ini gitu. Jadi bahkan ketika aku di lapangan pun tuh nggak menyadari kalau Kak Ruben itu dalam kondisi kurang sehat. Padahal mukanya di situ kalau kakak lihat pakai kacamata iya, juga. Kalau looksnya sendiri kan mungkin karena pakai kacamata ya, jadi itu tetap fine ya, tetap menjalankan profesionalisme Kak Ruben sebagai host ya dari awal sampai akhir. Mungkin karena memang dibutuhkan tenaga yang lebih besar karena memang harus on dari awal sampai akhir. Acara memang benar-benar harus di lapangan dengan panasnya seperti itu, sangat-sangat wajar gitu. Apalagi dengan apa jam terbang Kak Ruben juga yang luar biasa kan kayak gitu. Tapi kalau aku ditanya gimana kondisi di lapangan, aku juga sendiri nggak ngerti gitu karena memang itu tadi. Semuanya berjalan baik-baik saja, maksudnya nggak kelihatan yang misal dibopong apa-apa tuh nggak ada, aku nggak lihat. Aku nggak lihat dari awal sampai akhir tuh aku nggak lihat, tapi kalau memang iya, ya kita doakan yang terbaik, karena kan aku sendiri kan ditanyain sama aku ya. Iya, aku nggak lihat gitu. Maim. Ini pertanyaan yang sangat aneh. Halo Pak, ya sebentar ya Pak. Ya bentar. Oh iya, bentar Pak. Ya oke. Ya sebentar Pak, muter dulu bentar. Oke.